Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas rahmat dan kasih sayang Allah kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita menunaikan solat maghrib berjemaah di rumah yang paling mulia dikurniakan Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur kedua kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana dengan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan segala kekuasaannya di langit dan di bumi, hati-hati kita tuan-tuan puan-puan telah dilembutkan oleh Allah, telah dijinakkan oleh Allah untuk dijemput ke dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari nanti kelak tuan-tuan puan-puan kita akan pasti bertemu dengan Allah Taala dan kita bermohon agar mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita bertemu dengan Allah satu hari kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana kita ketahui bahawa tuan-tuan puan-puan sekarang ini kita telah masuk ke bulan kehadiran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khutbah Jumaat pun menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya mengambil waktu yang cukup indah ini dan bermakna ini terutama untuk diri saya, untuk sama-sama kita mengambil intipati mengenai seorang insan yang hebat ini yang diceritakan sendiri oleh seorang yang menganut agama bukan Islam, tuan-tuan. Bukan Islam, yang mengarang bukunya sendiri untuk diterangkan kepada kita bahawa inilah satu-satunya insan yang cukup agung di muka bumi Allah, yang tidak ada pemimpin lain yang boleh sesama hebat dengan beliau ataupun setanding dengan beliau ataupun lebih daripada beliau. Oleh itu tuan-tuan, pada malam ini marilah kita sama-sama bukakan mata hati kita, lembutkan hati kita untuk kita terima apa yang diceritakan oleh seorang lelaki yang bukan Islam, dan kita sendiri boleh buat bermuhasabah untuk agama kita yang tercinta. Seorang lelaki tuan-tuan puan bernama Michael Hart, tuan-tuan. Michael Hart. Orang kafir, kita tengok nama pun kita tertahu seorang kafir, bukan menganut agama Islam, mengarang sebuah buku yang berjudul 100 manusia paling berpengaruh. 100 manusia paling berpengaruh. Insan ini menyatakan bahawa telah mengambil masa 28 tahun untuk disiapkan. Orang ini, Michael Hart, mengambil masa 28 tahun untuk menyiapkan bukunya yang berjudul 100 manusia paling berpengaruh. Nampak kan? 28 tahun, kan? Bayang tengok. Nak pilih 100 orang berpengaruh di muka bumi, kan? Dan bukannya sekejap, kan? Lama, kan? 28 tahun, kan? Dalam hidupnya 28 tahun tu, dia mencari seorang demi seorang. Siapakah tokoh 100 tu? Seorang 100 sama siapa tokoh? Barat, timur, semua dari segala negara, daripada zaman silam sehingga sekarang. Insan ini cari. 100 tu seorang-seorang dia cari sehingga makan masa 28 tahun baru siap, tuan. Kita dengar tuan apa ini kata? Menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor satu. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Michael Hart letak nombor satu, man. Nombor satu dalam senarai tersebut. Dia berbanyak ramai pemimpin yang berpengaruh di dunia, di mata masyarakat. Sebutnya nama mereka,
Semua kena. Hitler, Newton, Einstein, Gandhi, Hercules, semua nama ni, tuan. Semua dikenali, tuan. Tapi yang cukup ajaib, tuan, insan ini bernama Michael Hart meletakkan Muhammad bin Abdullah SAW nombor satu. Kita tengok kenapa dia letak, tuan. Sambung lagi, ketika insan ini sedang memberi kuliah di London, tuan. Yang satu top di kota London, biasa di sana memang ada, tuan. Hiwar mereka, perbincangan mereka, dia disorak dan diganggu. Dua kelompok, tuan. Satu bersama dengannya, yang kedua provoke dia, lawan dia balik, tuan. Bayang tengok, tuan. Dan satu kuliah, maknanya kuliah ni besar, tuan. Di mana kalau kita ni yang belajar universiti, kita pun tahu macam mana. Ataupun dewan-dewan sekolah lalu kita belajar, macam itulah. Mereka punya dewan kuliah. Maka ada dua puak, satu puak menyokongnya dengan tepuk tangan, satu lagi puak dengan datang provok lagi, tuan. Bangun, adalah kata-kata kotor dan kata-kata yang tidak baik didengar oleh telinga. Disambung lagi, tuan-tuan yang berkati Allah sekalian, orang ramai telah mempertikaikan mengapa insan ini meletakkan Nabi Muhammad SAW nombor satu. Di saat insan ini letak nombor satu, di saat itu juga mereka yang mengganggunya bertanya, mempertikaikan, "Wahai Michael," kata, "kenapa kamu letakkan orang bernama Muhammad bin Abdullah ni? Kenapa letak dia? Bukankah kau tak tahu Muhammad ini seorang anak yatim piatu?" Yatim piatu. "Bagaimana kamu boleh letak laki ni? Maknya pun tak ada. Ayahnya pun tak ada. Macam mana dia boleh dijaga oleh atuk dan pakciknya, yang kamu boleh yakin bahawa dia tu adalah seorang lelaki yang berpengaruh di muka bumi ni?" Apa, tuan? Itu, itu orang-orang yang provok, tuan. Ha, tengok. Orang yang di akal mereka tu ada masalah, tuan. Ada masalah. Eh? Sambung lagi, tuan. Insan ni berkata, "Muhammad bin Abdullah SAW telah berdiri di tengah kota Mekah." Berdiri di kota Mekah, tuan. Di tengah tu maksudnya tempat di mana masyhurnya orang-orang Mekah pergi. "Pada tahun 611 dan telah berkata kepada manusia ketika itu, 'Aku adalah pesuruh Allah.'" Rasulullah apabila telah dapat wahyu pertama di Gua Hira, maka tanggungjawab untuk menyampaikan Islam itu telah diamanahkan pada Rasulullah dan cukup berat baginya dan wajib menyampaikan Islam. Rasulullah wajib menyampaikan Islam. Bila sampai, tuan-puan, jumpa dia orang di tengah-tengah kota Mekah, Rasulullah pun mengatakan bahawa, "Aku adalah pesuruh Allah." Dengan cara gaya uslub Rasulullah kepada masyarakat musyrik Mekah waktu itu. Tuan cuba bayangkan, tuan, zaman tu, tuan. Zaman itu gelap gelita, tuan. Gelap habis. Terbalik. Kaabah tu jadi pusat, sebenarnya pusat ibadah. Orang menyembah hanyalah Allah Ta'ala. Mereka selewengkan Kaabah tersebut. Kalau kita tengok sejarah jahiliah, waktu siangnya orang perempuan bertawaf. Bertawaf tanpa ada seutas benang. Ha, tuan-tuan, perempuan sekalian. Kalau zaman tu ada televisyen, tuan-tuan, mesti channel tu paling top sikit. Seutas benang tak ada, tuan-tuan. Perempuan tawaf seutas benang tak ada, tuan. Bayang tengok pagi bertawaf, kau jatuh mesti sejuk macam mana, tuan-tuan? Tanah Arab mesti sejuk. Tuan-tuan pun pernah pergi Mekah, kan? Pernah pergi Madinah. Rasa mesti sejuk pun, kita pun rasa macam nak demam. Ya? Ini kan di Kaabah tu bertawaf tanpa pakai seutas benang.
Sambung tuan, lelak perempuan di waktu pagi, di malam hari tuan tukar shift. Ha, ni zaman jahiliah tuan, tukar shift. Malam lelaki pula tawaf. Malam lelaki tawaf sama juga tanpa seutas benang. Ha tu. Ha, kita tengok. Waktu jahiliah tu bagaimana tuan? Dan Rasulullah waktu itu pergi ke Mekah menyampaikan seruan Allah Ta'ala, dan Rasulullah memaklumkan bahawa aku adalah pesuru Allah. Dalam keadaan begitu tuan, Rasulullah pergi tuan, sampaikan Islam waktu wahyu dapat yang pertama, pergi pada mereka sampaikan itu. Apa jawapan jadi tuan? Empat orang telah beriman kepada sallallahu alaihi wasallam. Empat orang beriman. Ini kajian Michael Hart tuan, selama 28 tahun, 28 tahun tuan, 100 orang berpengaruh di muka bumi, paling berpengaruh, mengatakan empat orang antaranya lah sahabat karibnya sahabat Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Michael Hart kata yang seterusnya isteri baginda, isteri baginda bernama Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Ini orang paling awal dan paling cepat masuk Islam, dan juga dua orang kanak-kanak. Ini kajian dia, dua orang kanak-kanak kan waktu tu. Sambung lagi tuan, sekarang walau setelah 1400 tahun, sekarang kita boleh congak sini tuan, dah habis lah lebih pada 1400 tahun sekarang. Lebih, bila lebih tuan puan nanti Allah sekalian, bilangan orang-orang Islam telah melebihi 1,000 juta dan masih terus bertambah. Di samping Michael Hart tuan, mencari 100 orang berpengaruh ni selama 28 tahun juga, dia mengkaji juga berapa ramai dah orang Islam masuk daripada saat Rasulullah jadi Nabi utus ini sehingga sekarang. Dia kaji tuan, lebih 1,000 juta orang masuk Islam tuan. Tengok bayang tuan, bagaimana dia boleh bagi bukti tuan kepada teman-temannya. Dan sambungan lagi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, dan terus masih bertambah tuan. Makin bertambah tuan. Benar tuan, bertambah. Tuan-tuan pergi kota London sekarang tengok. Siapa antara kita ni yang bisnes di sana dan saya bermusafir di sana, keluarga di sana, akan nampak kota London tu bagaimana. Kawan saya cerita, saya tak nak pergi London ni, di airport sana pun telah ada untuk bilik air untuk orang yang mencangkung. Saya dengar je lah, tak nak pergi. Bagaimana kat sana juga kita boleh lihat polis trafik pun dia benarkan yang muslimah pakai tudung. London tuan, ada satu street tu, satu jalan tu nampak ramai je orang Islam. Kita yang selalu pergi sana tahulah tu, kedai makan pun dah ada Islam, pemakaian pun dah ada Islam, semua dah ada kan. Tengok kan, Islam makin bertambah di negara-negara yang bukan Islam. Germany, tuan-tuan tengok, Norway, Sweden, Spanyol, bekas Andalusia, walaupun begitu juga ramai lagi masuk Islam kan. Kita lihat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambungan daripada itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada kisah tersebut, mustahil baginda adalah seorang pembohong. Telah kata, mana mungkin Muhammad bin Abdullah ni seorang pembohong? Kata, mana mungkin? Apa bukti yang Muhammad ni bohong? Dia beritahu kan, itu orang kafir, tak beriman kan. Mudah-mudahan kita doakan dia beriman. Mana mungkin Muhammad ni pembohong? Mana mungkin kan? Kita tengok kan, Michael Hart pun percaya kepada Muhammad ni tak pernah bohong. Bila saya tengok, saya fikir balik tu, ya Allah, kita ni pula
Islam dalam ini. Macam mana pula anggapan kita pada Rasulullah SAW? Sama tak dengan Michael Hart ataupun lebih daripada dia? Ha, tu, kita tengok. Mana mungkin kita? Eh? Muhammad bin Abdullah. Senangkan sebelum Muhammad bin Abdullah menjadi seorang Nabi dan Rasul, seorang Arab bertemu dengan Abu Jahal. Bertemu dengan Abu Lahab, sekumpulan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kroni-kroni mereka. Jumpa. Wahai tuan-tuan sekalian, dengan siapa yang aku boleh percaya? Dia kata, tak silap Abu Jahal, Abu Lahab kata, kamu pergi cari Muhammad. Muhammad tu pun, diorang tak sebut nama diorang. Aku tak. Kamu pergi cari Muhammad. Satu lagi Arab kata, dengan siapa juga yang aku boleh beri amanah? Kamu pergi cari Muhammad. Nampak tak? Tu Rasulullah kan? Belum lagi Nabi, belum jadi Rasul tu kan? Telah dikenali seorang yang As-Siddiq, berkata benar. Berkata benar tu kan? Sekecil-kecil budak sehinggalah sebesar-besarnya. Dia berkecil ni, dan sekecil-kecil budak tu pun telah pegang kuat amanah. Rasulullah SAW. Sambung lagi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian. Kerana pembohongan tidak akan bertahan sehingga 1400 tahun. Amen. Macam mana pembohongan boleh bertahan sehingga 1400 tahun? Amen. Cuba kita duduk sejenak. Duduk sejenak. Kita fikir 1400 tahun ni macam mana bohong tak boleh tahan tu kan? Sekejap ni bebel lagi zaman kita ni lagi tu kan? Sekejap dia viral tu kan? Masuk je FB, orang suka korek-korek-korek, tu terus dapat. Buka je sampai kita sampai kat YouTube, orang korek-korek-korek, orang dapat tuk. Sekejap tu kan? Sebab tu dalam hadis SAW, kalau kita tengok dalam sebuah hadis daripada masyarakat ini, tuan-tuan puan, antara orang yang Allah Ta'ala tak nak tengok wajahnya adalah orang yang suka menyampaikan berita palsu. Bukan senang man, berita palsu man. Sebenaran, kebenaran ada, dia putarnya cerita. Sebab tu tak ada masalah kalau jadi putar cerita sukan, tak ada masalah man, tak ada masalah. Sukan tak ada efek apa-apa tuan. Yang lain pula tu kan, akan efek habis. Lepas tu kat pandang masyarakat tu kan, kita hati-hati tu kan. Kita hati-hati kan. Maklumat-maklumat kan, yang terkini, yang sensasi, yang betul-betul kan. Sehingga hatta yang betul-betul kan, kita kena hati-hati tu kan. Sebab apa? Kita khawatir nanti bila kita di sana tu kan, Allah Ta'ala tak nak lihat wajah kita kan. Dengan siapa lagi kita nak tolong? Eh, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak boleh tahan sehingga 1400 tahun. Begitu juga tidak mungkin anda boleh membohongi 1,000,000,000 orang. Dah tak boleh tahan 1400 tahun. Dan juga tak boleh bohong 1,000,000,000 orang. Nak bohong macam mana tuan? Nak bohong macam mana? Tentang Islam ni. Tentang nak orang nama Muhammad ni, nak bohong macam mana? Nak kan Muhammad ni, Muhammad SAW, kisah banyak kita tengok. Antara contohnya nak meletak Hajar Aswad tu sini tuan. Hajar Aswad, mereka panggil Muhammad. Tuan Muhammad. Pak Rasulullah SAW seorang cukup bijak man. Fatonah, Zaki, cukup bijak man. Rasulullah, pemikiran jauh ke hadapan Rasulullah kan. Dan tak pernah tuan Rasulullah ni bohong kan. Tak pernah. Tak pernah mengajar. Beliau langsung tidak pernah diajar oleh keluarganya supaya mengajar orang ataupun dirinya, mendidik dirinya supaya berbohong tadi. Bagaimana nak bohong tuan? 1,000,000,000 orang dah masuk Islam. Sekarang ni dah berapa banyak bilion dah orang masuk Islam. Sebab nampak kebenaran tu, Islam tu cukup ajaib, luar biasa.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang perlu direnungkan ialah, walau selepas sekian lama, jutaan orang-orang Islam tidak akan teragak-agak untuk mengorbankan nyawa mereka untuk hanya satu perkataan yang akan menyakiti hati mereka. Bukti dia. Tengok para sahabat, di perang Badar bagaimana, perang Uhud bagaimana, perang Khandaq bagaimana, perang Hunain bagaimana, perang-perang yang lain, teman. Sehingga sekarang kita tengok, teman. Kita boleh dengar pasal Nabi kita, Rasul kita, teman. Yang baik kita alhamdulillah, yang tak baik kita sendiri akan betul-betul lawan, teman. Seperti bukti kita tengok kisah terdahulu yang melukis gambar Rasulullah SAW, teman. Awal tahun 2000 tu, 2005-2006 kan. Ha tu. Ya. Ceritanya pelukis tu orang Norway, Sweden dan sebagainya, mengamuk orang Islam di sana, kan. Ya. Waktu tu saya kat Damsyik Syria yang kelakar, kan. Ya. Ni nak cerita orang Arab ni kadang pening juga perangai, kan. Dia semangat-mangat tai ayam, kan. Ya. Dia tengok lambang bendera kita tu, tuan. Dia tengok lambang bendera Malaysia tu, tuan. Nampak macam Amerika, tuan. Orang Arab ni, Arab Syria. Dia nampak. Tiba-tiba dia pergi serbunya embassy Malaysia. Dia pergi serbu, tuan. Dan yang bekerja tu pula orang Syria. Polis tu. Jumpa pula geng dia. Dia kata, "Kamu nak buat apa ni? Kami nak bakar embassy Amerika." Embassy Amerika, kau kata, kamu tahu ni embassy mana? Embassy apa? Ini embassy Malaysia, kata. Ini kedutaan Malaysia, bukan kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika kamu tengok tu, ha, tu yang besar, ha, tu kedutaan Amerika. Oh iya ke, dia kata. Pasal nampak macam Amerika ni, dia kata. Bintang-bintang tu, ha, nampak, ha, ni masalah, kan. Ha, tu bukan dengan cara je gitu, kan, masalah. Ha, tu silap. Sebab tu kena ada ilmu cara, man. Apa-apa cara pun kena ada ilmu, kena ada guru, kena ada diri tu keikhlasan untuk mengorbankan diri untuk agama Allah. Itulah, man. Bagaimana para-para nabi, para-para rasul dahulu serta pengikut-pengikutnya, kalau tuan-tuan tengok, eh, kisah-kisah, kalau tuan-tuan rajin tengok cerita Kun Anta tu, man. Satu channel Arab di YouTube. Tuan-tuan boleh tengok kisah berlaku zaman Fir'aun laknatullah, man. Fir'aun, eh? Yang mana kisah tu berlaku untuk diri nama Masyitah, man. Eh? Masyitah. Tengah-tengah khadam untuk anak Fir'aun, kita pun tahu kisah tersebut, sikat itu jatuh, tuan-tuan. Disebut nama Allah. Anaknya tanya, "Ada Tuhan sebelum ayahku?" "Ada, namanya Allah." Maka diringkaskan cerita, tuan-tuan. Pada hari itu tersebut juga, Masyitah dengan anak dua orangnya yang telah besar sikit, mereka berada di satu pentas. Dan ada seorang lagi anak kecil. Dia pegang oleh khadam kepada Fir'aun. Dan Fir'aun, tuan-tuan, dia duduk di pentas yang cukup besar, man. Cukup besar. Dia duduk seorang-seorang, man. Seorang-seorang. Contoh Masyitah di sini, Fir'aun duduk di hujung. Di depan. Dia juga ditengok. Ini perangai Fir'aun, tuan-tuan. Eh. Dia duduk pun dia tak bagi isteri duduk sebelah, man. Ha, ni perangai Fir'aun, tuan-tuan. Dia tak bagi bini duduk sebelah. Dia duduk seorang. Bini berdiri, tuan-tuan. Bini berdiri. Berteruk ni suami, man. Fir'aun. Apabila berlakunya kes tersebut, di pentas itu, di depan Masyitah, tuan-tuan, ada satu kawah. Kawah besar, man. Cukup besar kawah. Bentuk kawah tu dibuat daripada lembu. Lembu yang bentuk besi. Besi. Tengah-tengah tu bulat besar. Ada air bergelegak. Bawah tu api, man. Api membara. Maka dalam tu pun air tu panas betul, man. Panas. Fir'aun duduk depan. Fir'aun tanya, "Man robuk?" Kata. "Siapa Tuhan kamu?" Tanya Masyitah, man. Masyitah kata, "Allahu Rabbi wa Rabbuk."
Allah Tuhan aku dan Tuhan kau. Nampak? Terbeliak mata dia tuan Fir'aun. Terbeliak mata tuan. Sebab apa? Sebab dia mengaku kat dia punya kaum dia, Ana Rabbul A'la, aku Tuhan kamu yang paling besar. Malu muka dia tuan. Nak letak mana yang muka dia kan? Bila dia dengar tuan, dia arahkan kepada pekerja dia supaya campakkan ataupun tolak anak masyidah ke dalam kawah tuan. Orang panas tu. Macam kita kalau buat masakan tu keduri apa, ha, macam tu. Dia campak, campak anak dia masuk dalam tuan-puan. Tak timbul-timbul, meninggal dalam tuan-puan. Waktu tu masyidah dah guncang kan. Seorang ibu dah guncang dalam, zilzal dalam kan. Ketar sikit kan, ketar. Fir'aun suka tengok tu. Itu Fir'aun cakap ni, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Waktu masyidah tu, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Tuhan aku adalah Allah dan juga Tuhan kamu. Maka Fir'aun kata, campakkan anak dia yang kedua. Waktu campak tuan puan, masuk kedua. Waktu itu masyidah dah terduduk. Tuan-tuan apa cuba bayangkan, umat dulu korbankan Islam, bergeletar terduduk melutut. Fir'aun suka tengok wajah dia pun gelak ketawa tu kan. Fir'aun tanya lagi, man rabbuk? Masyidah kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Dengan penuh keimanan dan takwa kepada Allah, Masyidah kata, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka akhir sekali Fir'aun kata, campakkan anak yang kecil itu ke dalam kawah. Nampak kan? Waktu tu pegawai Fir'aun yang pegang tu, dalam cerita Kut Anta tu, sebelum campak tu mukjizat Allah Ta'ala, Kut Anta cerita, budak tu panggil ibu dia, Cik Irman, Cik Irman, kurang 7-8 bulan kan, baru dia panggil ibu dia dan bisik pada ibu dia, ni mukjizat Allah Ta'ala bagi, wahai ibu, engkau di pihak yang benar, wahai ibu, pertahankan. Kami akan bertemu ibu nanti, menanti ibu nanti dalam syurga. Sayang anak kecilnya dicampakkan ke dalam tuan-puan. Bila campak dalam, pendekkan cerita, Fir'aun tanya lagi, man rabbuk? Dia jawab, Allah Rabbi wa Rabbuk. Masyidah sekali masuk ke dalam, meninggal mereka semua, masuk syurga. Nampak kan? Korban untuk Nabi kan, untuk Nabi Musa zaman ni, sama kan zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita bersyukur kan, ramai ya, kita tengok bagaimana ramai kita sini sekarang pertahankan Nabi kita dengan membuat macam-macam katalog dan sebagainya yang nak menyedarkan orang kan. Sebab tu ada ujian kita tengok daripada orang yang bukan Islam mengganggu agama kita, menghina Nabi kita, melukis gambar Nabi kita, tak pakai apa-apa dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Tapi kita bukan jenis orang yang suka balas begitu pada mereka dah. Kita jenis di bawah agama yang Allah redha Islam. Radina billah rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyina wa rasulah. Redhanya Allah tu dengan agama Islam. Nabi kita tu Muhammad SAW tu adalah pesuru Allah. Tak ada Nabi dah lepas tu, tak ada. Dan kita yakin apa? Orang begitu mudah-mudahan kalau dia, dia nak Allah, dia boleh taubat kepada Allah. Kalau dia tak nak Allah Ta'ala, akan tiba masanya azab akan tunggu dia dalam api neraka jahanam. Kalian, adakah seorang pun dari kalangan orang-orang Kristian yang sanggup bertindak sebegitu untuk Jesus? Selepas itu seluruh auditorium diam terpaku. Bahkan tengok sekarang Michael Hart dengan intelek yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada dia, dia terangkan balik, adakah sanggup orang yang agama Kristian korbankan itu untuk Jesus? Kalau benar Jesus itu agama yang benar, seperti mana yang
dalam kitab mereka. Terpaku orang dalam auditorium, terpaku duduk diam dan hormat mereka kepadanya, tepuk tangan. Tengok ini Islam. Sebab tu kita tuan-puan, kalau pergi negara mana-mana, pergi mana-mana tuan-puan, kalau kamu tuan-tuan berkata saya ni orang Melayu semua, kurang sikit nak faham orang Melayu dah. Tapi bila tuan-tuan berkata saya orang Islam, dia akan kata kamu punya Nabi tu yang mengajar kepada seluruh dunia supaya berkata benar kan, Nabi kamu yang pegang pada amanah kan, Nabi kamu yang fatanah kan, Nabi kamu yang tabligh itu kan, Nabi kamu yang sentiasa hidupnya terikat dengan rumah Allah kan, Nabi kamu yang sentiasa suka bersedekah kan, berinfak kan, berwakaf kan, suka maafkan orang kan. Dia akan nampak kan, Nabi kamu, ajaran Islam kamu yang mengajarkan kedamaian kan, kesejahteraan kan, kasih sayang kan, agama kamu yang satu. Dia akan nampak tu Islam. Lepas tu kita pergi mana-mana kan, alhamdulillah syukur, sikit demi sikit tu kan. Di Eropah tu daripada tak pernah ada orang masuk Islam, masuk Islam kan. Cuma Allah Ta'ala uji dengan gangguan kan, gangguan yang mereka ni terlalu percaya dengan media kan. Lepas tu ada di antara orang yang kafir di barat, antara di England, mereka takkan percaya media. Ini tempat teman kita cerita, takkan percaya selagi mana mereka tak dengar sendiri daripada mulut orang Islam. Mereka pergi, mereka bawa sukabar dia, mereka bawa ke orang Islam. Ni cerita ni aku tak percaya. Kau Islam bukan macam ni kan, orang kapi di England cerita, kau Islam bukan macam ni kan, cuba cerita sikit kebenaran. Mak, diorang pun tak kenal kan, diorang pun tak boleh terima media kan, apa yang mereka cerita pasal Islam kan. Nampak kan, nah, ni, agama kita rahmatan lil alamin, rahmat kan, agama fitrah kan, semua kaum, semua bangsa daripada mana-mana boleh masuk Islam, fitrah. Memang adil seadil-adilnya kan, lelaki dengan ada hak untuk lelaki, perempuan ada hak untuk perempuan, harta pusaka ada juga untuk anak-anak, semua ada kan. Cukup adil Islam ni, bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tuan-tuan, mereka hanya diamanahkan untuk ditaklifkan bawa Islam kepada kaum mereka saja tuan-tuan, kaum mereka saja. Nabi Allah Nuh, kaum mereka Hud, Saleh, Ad dan Samud, man. Ibrahim kepada ayahnya Namrud dan sebagainya, Lut pun sama kan, sampai Nabi Allah Isa AS. Tapi sampai berkhatibin Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, tuan-tuan nampak kan, semua surat sampai ke Hercules dan sebagainya, cerita kan, nak cerita manusia agung ni tuan-tuan, menantikan kita di syurga kan, nanti kita syurga kan. Ada ulama mengatakan dalam kitab mereka berkata, ibarat orang dalam syurga ni seperti orang dalam masjid kan. Ulama memang hebat bahasa kan, sikit je orang syurga ni, sikit kan. Tapi ibarat yang dalam neraka adalah orang yang paling banyak di tempat-tempat yang luar. Penuh neraka. Ulama tu kata, saya dengar pun terpenuh fikir, kat mana saya nanti man? Lepas tu antara yang boleh ada harapan tuan-tuan perempuan mati Allah, yang pernah satu ketika Salman Al-Farisi depan, eh? Salman Al-Farisi waktu itu bersama dengan Rasulullah SAW menuangkan air kepada Rasulullah. Bila menuang air, selesai menuang air, Rasulullah nak minum air tu puan, tiba-tiba Rasulullah, air, Rasulullah merasa ada air dia di seban Rasulullah kan. Macam ada satu titik, satu. Rasa air kat sini pun ada di atas. Akhirnya Rasulullah dongak kat atas, tengok Salman Al-Farisi tu puan, sahabat Nabi tengah menangis puan. Salman menangis tu. Rasulullah tanya, "Mada tabki ya Salman? Mada bika?"
kenapa kamu menangis wahai Salman? Kenapa? Ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti kau akan bahagia Rasulullah. Kau akan bahagia di sana. Tapi aku ya Rasulullah, aku tak tahu macam mana keadaan aku ya Rasulullah. Aku tak tahu macam mana nasib aku nanti bila menghadap Allah Ta'ala ya Rasulullah. Tak tahu ya Rasulullah. Akhirnya wahai Salman, apabila kau berada di padang mahsyar nanti wahai Salman, cari aku di tiga tempat wahai Salman. Tiga tempat. Cari aku di titian sirat, sekiranya tak ada titian sirat, di timbangan mizan, sekiranya tak ada di timbangan mizan, carilah aku di telaga Kautsar. Tiga sebab bagi tadi. Dengar tuan-tuan, Salman Farisi tenang. Dalam mesti tenang. Kita syukur tuan. Kita ni syukur. Di mana khutbah Jumaat baru ni kita dengar Rasulullah lalu di kubur bakit. Semua kata alangkah indahnya sekali aku dapat jumpa dengan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalla bal antum ashabi. Tidak, bahkan kamu ni sahabat-sahabat aku. Sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepada aku tetapi langsung tidak pernah melihat aku. Tidak pernah hidup dengan aku. Tapi percaya betul. Percaya betul. Percaya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, Nabi yang terakhir. Kita percaya kan? Kita percaya betul. Rasulullah kata, semayang lima waktu wajib. Semayang kita. Datang bila kita semua baligh, kita wajib, kita semayang. Semayang fardu lima waktu ni wajib, semayang kita. Ramadan puasa wajib, puasa kita. Bayar zakat tu wajib, bayar zakat kita. Semua itu buat, apa Rasulullah kata, semua itu buat, kita buat je. Itu yang tuan-tuan, Rasulullah cukup rindu nak temukan dengan kita teman. Cukup rindu kan? Rasulullah cukup rindu. Tak ada benda lain Rasulullah nak kan? Mereka nak jumpa saudara-saudara. Beriman kepada dia tapi langsung tak nak jumpa. Kita apa-apa yang berlaku kepada kita tuan-tuan, doa silahul mukmin. Doa itulah senjata orang mukmin. Berdoalah tuan-tuan. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Kerana bila putus harapan tuan-tuan, itu yang jalan cucuk kepada iblis tuan. Eh? Nah, berlaku satu ketika seorang pelajar ni, dia ni adalah antara anak murid yang duduk dalam majlis ilmu yang diajar oleh Ustaz Abdullah Khairi tuan. Duduk depan tuan, depan tuan. Dengar cerita tuan, insan ini bunuh diri tuan. Di jambatan Pulau Pinang. Sebelum bunuh tu ditulis satu nota. Abang dah tak tahan lagi. Maknanya ujian hidup ni mahal sangat dan sebagainya. Dia letak batu dalam beg tu man. Batu buat berat tu. Dia letak motor tepi. Dia lompat terus jambatan Pulau Pinang tu. Dia cerita sendiri Ustaz Abdullah Khairi kan. Dia lompat terus sampai jatuh Pulau Pinang tu. Masuk dalam tak timbul-timbul habis man. Ha tu. Jangan tu puan. Jangan. Kita kalau meninggal begitu tu puan, waktu itu juga kita kat neraka jahanam puan. Kita lompat, 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 lompat. Azab Allah tak nampak lagi pulang. Jangan tempat. Sebab orang Islam ada cara untuk menyelesaikan masalah. Ada cara, tempat. Rasulullah ajar kita tu pun, antara yang Rasulullah suka pun tuan, kalau berlaku gelisah dan sebagainya, Rasulullah paling suka antaranya adalah Rasulullah suka semayang, man. Semayang, man. Semayang. Nak Allah bercakap dengan kita, semayang aman, semayang. Nak kita bercakap dengan Allah Ta'ala, baca Quran. Itu dia tenang hati aman, jangan risau. Hati kita akan senang, setiasa, tak ada masalah aman dalam. Okey, jadinya. Orang tengok kita pun rasa bahagia aman.
cukup indah dan itulah. Itulah sebagai tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang saya boleh berkongsi di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang pertamanya memberi manfaat pada diri saya ni. Masih banyak bagi benda kena belajar, masih lagi ta'if lagi, masih kikir di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah kepada tuan-tuan puan-puan juga, insyaAllah kecintaan kita pada Rasulullah SAW ini bukan setakat di bulan Rabiul Awal saja tuan-puan, sentiasa tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap bulan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sampai bertemu dengan Allah nanti, segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala kebaikan kita Allah Ta'ala naikkan darjat kita, keberkatan hidup kita Allah Ta'ala beri dan keridaan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan satu hari nanti kelak kita akan jumpa lagi dengan izin Allah Ta'ala. Yang terbaik semua datang daripada Allah, yang kurang kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Hayyu ya Qayyum. Dengan hadirnya bulan Rabiul Awal ini ya Allah, dengan hadirnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah, berikanlah kami kemanisan dan cinta kami kepada agamamu ya Allah, kepada kekasihmu ya Allah, kepada syariatmu ya Allah, kepada apa yang ibadah yang kau telah mewajibkan kepada kami ini ya Allah. Janganlah kami merasa bosan dan tenat ya Allah, sunyi kami rasa seronok dan nikmat dan kemanisan beramal ibadah kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, terimalah segala taubat kami ya Allah, redolah kehidupan kami ya Allah, berkatikanlah hidup kami ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang benar ya Allah, ihdinash shiratal mustaqim ya Allah, para syuhada Nabi, tabi'in dan tabi'in salafus soleh ya Allah. Mudah-mudahan kami ini sentiasa menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang nifak ya Allah, sifat-sifat tercela ya Allah, masmumah dan sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.